Assalamualaikum sahabat Umura. Hari ini kita akan belajar apa itu puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam atau as-sawm. Secara bahasa, as-siyam atau puasa memiliki arti al-imsak atau menahan diri. Sedangkan secara istilah, puasa memiliki arti beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sahabat, itulah pengertian puasa. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.